Ini aku udah siap-siap pakai baju olahraga karena aku hari ini masuk siang, jadi kita bisa olahraga dulu. Sekarang aku udah balik ke kamar sama Chani. Karena aku udah lepek banget, aku mau ganti dulu, siap-siap buat jaga siang. See you soon. Udah siap untuk jaga. Udah pakai baju jaga. Oke, sekarang aku udah siap buat berangkat. Karena aku nggak nginep, aku nggak jaga malam, jadi aku nggak bawa peralatan tidur. Ini nih base camp yang di Halmahera. Mbak Dini, Mbak Rama, Dokter Ganda, Kak Oki. Sekarang aku mau absen dulu. Absennya pakai aplikasi gitu kok di ambulan hebat. Jadi ini kan Halmahera nih. Aku base camp Halmahera, aku tambah. Terus aku masukin nama aku. Ini kalau Alata, terus aku sih. Nih, udah ada masuk, aku jaga siang. Gitu deh. Ini ambulannya, ambulan hebat. Wah, keren kan? Ini punya Pemkot Kota Semarang. Terus habis kita buka. Nah, ini kalau dari dalamnya. Jadi dalamnya kita ada bed pasien, kemudian kita juga ada lemari-lemari penyimpan alat, kemudian ada tabung oksigen, ada obat-obatan. Ini kalau misalnya dalamnya naik kayak gini. Ya ini nanti biasa kalau penanganan pasien kita di sini. Ini ada kursi juga serbaguna, bisa dibuka. Biasanya kita kalau taruh hazmat atau APD di situ. Ada peralatan-peralatan kalau kita lagi ngurus pasien. Yang di bawah itu biasanya untuk kecelakaan kayak bed, papan, neck collar. Kemudian di sini juga ada monitor. Kemudian ada selang suction, ada defib. Ini nanti nyambung selangnya ke sini. Ini oksigennya nih, aduh susah dibuka. Terus oksigennya di dalam. Kita juga ada oksigen portable yang bisa dibawa. Ini peralatan-peralatan, obat-obat emergency, obat-obat pulang. Kemudian ada infus pad. Jadi di sini juga ada bagnya. Seperti inilah, ini biasa alat-alat untuk hacking. Ada di sini, inilah suasana kalau di dalam ambulan hebat, biasanya kalau kita lagi penanganan pasien. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada pasien, yaudah kita biasanya leha-leha di sini. Kita duduk sambil menunggu adanya pasien. Jadi ini udah jam 4 dan alhamdulillah belum ada pasien. Jadi kita mau ke DKK, yaitu pusatnya AHA atau Dinas Kota Kesehatan Kota. Jadi di situ ada admin yang biasanya kalau misalnya kita mau minta kayak KN95, kemudian masker, kemudian obat-obatan, kita mau restock, kita ke DKK. Jadi di situ adalah tempat pusat dari ambulan hebat. Ini AHA kita. Nah. Emang agak susah kok. Hey. Depan ada aku, Mbak Ita sama Pak Imam. Oh, kiranya kita ada pasien. You make me haters. Nggak, sebenarnya seperti itu? Aduh. Aku sore, aku harus mati. Mungkin ya, Pak. Mungkin. MDA.
MD. Oh, ini udah di servis kok ini. Ya, iya, masih. Tapi Pak Imam ini jaga aslinya mana tuh? Karang Malang nggak sih, Pak? Udah, kemarin kan habis rondel aja. Oh, pasti ya, habis rondel pasti Karang Malang ya. Ini adalah base camp ambulan hebat di kakak. Terus yang itu meja admin. Meja admin, dan di sini yang tadi aku bilang yang obat-obatan kalau misalnya kita mau restock dan kita ambil. Di situ juga ada obat-obatannya. Jadi kita juga punya admin, ini salah satunya Mas Erik. Dan ternyata sekarang ada panggilan pasien, jadi kita mau ke pasien. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Sekarang kita mau ke pasien. Pasiennya ini datangnya dengan keluhan lemes setelah dipijat. Nanti aku nggak bisa ngevideoin waktu ke pasien karena itu nggak boleh. Tapi nanti setelah aku selesai ngecek pasiennya, aku akan share ke kalian apa aja nanti yang aku dapat dari pasien dan kita akan belajar bersama-sama. Oke? Okay? Kalau misalnya kita ke pasien, kita akan hidupin sirine ambulan. Kalau misalnya nggak ke pasien, kita nggak akan hidupin sirine ambulan ya guys. Beri jalan ambulan. Maju dulu aja. Depan tahun dulu, maju, beri jalan. Oke, jadi ini udah selesai pemeriksaan pasien. Kita lepas APD dulu. Yeay, pasien masih dalam keadaan baik, tanda-tanda vital stabil, semua dalam batas normal, dan diagnosisnya ini adalah pasien vertigo ya, pusing berputar. Jadi kita barusan banget nyampe base camp, tapi ternyata kita dapat panggilan lagi. Nah, kalau ada panggilan nih, aduh jangan sampai kelihatan ya. Nah, ini panggilannya contohnya. Itu jadi kita dikasih tahu misalnya keadaannya setengah sadar, respon lemah, tapi bengkak demam. Jadi kita langsung ke pasiennya lagi, yuk. Lagi. Tadi harusnya pasien dirujuk, tapi dari keluarga menolak untuk dirujuk karena takut kalau masuk ke ruang isolasi dan keluarga nggak bisa nemenin. Jadi terpaksa dari ambulan hebat kita juga harus mengembalikan semua keputusan dari keluarga, jadi nggak jadi dirujuk. Tadi kalau misalnya dari aku pribadi itu terdiagnosis ada penurunan kesadaran. Suspeknya karena shock sepsis. Kenapa aku bisa bilang shock sepsis? Karena menurut Kisova ada penurunan tensi, kemudian RR-nya tinggi, ada penurunan kesadaran juga, dan lagi tadi ditambah ada demam gitu. Jadi makanya kalau dari aku pribadi sih harusnya dirujuk gitu. Sekarang udah jam 9 malam, waktunya yang jaga siang pulang dan digantiin sama jaga malam. Akhirnya aku pulang guys. Yay. Guys, akhirnya dokter yang malam gantiin aku udah datang. Tadaa. Ini dokter si jaga malam, dokter Vivi. Aku anterin dulu dokter Vivi ke base camp kita yang bagus ini. Tadaa. Ayo dok, masuk. Oke, sekarang saatnya aku pulang beneran. Imam pulang dulu. Klap. Mas Anggoro pulang dulu, dadah. Mas Egi pulang dulu. Pulang. Kita mau pulang ya guys. Mau pulang dulu. Okay. Sekarang kita bisa pulang.
ada jam 9 malam.